Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini syarat akan pesan politik yang diambil berdasarkan buku karya Luke Harding berjudul The Snowden File. Menceritakan kisah Edward Snowden, seorang tokoh kontroversial yang kerap membocorkan berkas rahasia milik NSA. Pria ini berani menguak berkas pengintaian ilegal yang membuat nyawanya terancam. Nah, dokumen yang dibocorkan di dalamnya mengungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat ternyata memata-matai semua masyarakatnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga memata-matai segala aktivitas yang ada di seluruh dunia. Film dari kisah nyata ini tentunya sangat menarik untuk ditonton, mengingat skandal yang ada di dalamnya terjadi antara tahun 2004 dan 2013. Jadi bagaimana kisahnya di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang datang dengan memainkan sebuah Rubik di tangannya. Pria ini bernama Edward Snowden. Dia merupakan seorang programmer di sebuah instansi bernama CIA. Dan dia juga dikontrak untuk bekerja di NSA. Nah, di sini Snowden bersama dengan seorang pria dan wanita bernama Glenn dan Laura. Mereka merupakan seorang wartawan yang bekerja pada perusahaan media bernama The Guardian. The Guardian sendiri merupakan perusahaan penerbit berita harian yang sangat sensitif terhadap pemerintahan. Melalui The Guardian inilah nantinya Snowden akan membongkar program rahasia milik pemerintah. Idenya, The Guardian akan dijadikan Snowden sebagai publisher yang akan memberitakan data rahasia milik NSA. Nah, di sini Snowden mulai menceritakan kisah hidupnya. Pada awalnya, Snowden merupakan seorang prajurit Angkatan Darat yang kemudian beralih profesi menjadi seorang programmer. Keputusannya ini dilatar belakangi oleh sebuah insiden kecelakaan yang dialaminya sewaktu menjadi seorang prajurit. Dokter menyarankan kepadanya untuk mengabdi kepada negara dengan cara lain. Pada akhirnya, Snowden memutuskan untuk mengabdikan dirinya di lembaga mata-mata milik negara. Lembaga itu bernama CIA. CIA ini dikepalai oleh seorang direktur bernama Corbin. Di hari berikutnya, Snowden datang ke pusat pelatihan CIA yang berada di Virginia. Dia kemudian bertemu dengan seorang wakil direktur yang bernama Hank Forrester. Dia ini merupakan seorang insinyur di bidang teknologi. Banyak hardware dan software yang telah dikembangkannya untuk kepentingan negara. Di tempat inilah, para agen CIA dilatih. Mereka pun disuruh untuk membuat sebuah protokol komunikasi tersembunyi pada sebuah jaringan dalam waktu 5 jam. Tidak memerlukan waktu selama itu, Snowden dapat menyelesaikan tes tersebut dalam waktu 38 menit saja. Dengan kepintaran dan kejeniusannya, dia mampu menyelesaikan program tersebut dengan sangat cepat. Hal itu pun membuat takjub sang direktur. Kemudian Snowden pertama kalinya bertemu dengan pacarnya yang bernama Lancy. Mereka berkenalan melalui sebuah situs kencan bernama Geekmate. Lancy yang mantap ini merupakan seorang fotografer cuy. Dia juga tertarik pada hal politik yang berhubungan dengan pemerintahan. Di hari berikutnya, Snowden belajar tentang sebuah undang-undang di CIA. CIA tidak hanya menerbitkan surat perintah secara publik, tapi juga secara rahasia. Dan undang-undang itu bernama Visa Court. Visa sendiri merupakan sebuah undang-undang yang berfungsi untuk memberikan wewenang kepada intelijen untuk mengawasi siapa saja yang sangat mencurigakan. Nah, ketika Snowden sedang menguji sistem keamanan jaringan CIA, dia pun mengalami masalah dengan atasannya. Dia dituduh telah meretas jaringan tersebut. Padahal, hal itu dia lakukan untuk mencari lubang keamanan pada jaringan itu. Karena Snowden telah melihat data sensitif dari sistem yang telah diretas, atasannya takut jika data sensitif yang ada di server mereka bocor ke publik. Kemudian dia pun disuruh untuk menghancurkan semua file arsip yang tidak terpakai lagi. Saat sedang menghancurkan data, Snowden bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Gabriel. Gabriel ini programmer yang jago banget cuy. Dia kemudian menunjukkan kepada Snowden sebuah program mata-mata yang bernama XKeyscore. Program ini bekerja layaknya mesin pencari Google. Bedanya, jika Google hanya menampilkan sesuatu yang telah dipublikasikan,
program ini mampu menampilkan sesuatu yang bersifat pribadi, seperti chat, video call, komunikasi telepon, data pribadi, dan lain-lain. Pokoknya program XKeyscore ini bisa memata-matai segala aktivitas masyarakat di luar sana. Kemudian Snowden bertemu dengan seorang agen CIA. Mereka membicarakan sebuah misi untuk menjatuhkan salah satu bankir yang bernama Marwan. Hal itu dilakukan untuk kepentingan sangat jelas terpantau dengan program ini. Dan tentunya tidak ada lagi privasi di dunia ini. Nah, dengan program itu, Snowden dan Gabriel menemukan data yang mereka cari. Rupanya pacar putri Marwan tinggal bersama ibunya secara ilegal. Hal ini pun Snowden manfaatkan sebagai bahan untuk menekan mental Marwan. Dan benar saja, malam harinya mereka ditemui Marwan yang merasa tertekan akibat putrinya yang sedang depresi karena pacarnya yang telah dideportasi. Melihat kondisi Marwan yang sedang mabuk, sang agen memiliki sebuah ide. Dalam kondisi mabuk, tentu dilarang untuk mengemudi. Hal inilah yang dimanfaatkan mereka untuk membuat Marwan masuk penjara. Ketika Marwan di penjara, pada saat itulah kesempatan bagi mereka untuk mengajukan sebuah kesepakatan dengannya. Dan kesepakatan itu semata-mata untuk kepentingan negara. Seiring dengan berjalannya waktu, Snowden mulai khawatir dengan program mata-mata milik NSA. Program mata-mata itu tentu akan mengancam privasi masyarakat. Jika ada masyarakat yang lagi mantap-mantap, tentu dengan jelas bisa dilihat dan dipantau oleh negara. Dan tentu hal itu sangatlah tidak etis. Saat Presiden Barack Obama terpilih, Snowden kembali dikontrak oleh CIA dan ditempatkan di Geneva. Sebelumnya, dia pernah ditempatkan di Jepang, Meksiko, Australia, Jerman, dan Brazil. Di negara-negara tersebut, Snowden ditugaskan untuk menyadap semua negara itu melalui sebuah program buatannya yang bernama Epic Shelter. Melalui program tersebut, Snowden menempatkan sebuah malware pada infrastruktur di negara tersebut. Nah, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi. Ketika suatu saat nanti negara-negara tersebut menjadi musuh bagi Amerika Serikat, Amerika Serikat hanya perlu melumpuhkannya dalam sekali klik saja. Dan boom, negara yang berkhianat akan mati secara total. Infrastruktur di negara itu tidak akan berfungsi, seperti pembangkit listrik, rumah sakit, industri, dan hal krusial lainnya. Nah, selang beberapa bulan setelahnya, Snowden pergi menemui Lancey, lalu mengajaknya pergi dan hidup bersama di Maryland. Di sini dia bekerja sebagai seorang programmer pada suatu perusahaan. Karena masa kontraknya dengan CIA masih berlangsung, Snowden pun kembali bekerja di sana. Namun kali ini, dia menjabat sebagai seorang konsultan solusi di bidang program. Hati nurani Snowden tergerak saat melihat tiga pejabat tinggi yang mengajukan keluhannya tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam hal privasi. Akibatnya, FBI menyerbu rumah mereka dan memenjarakannya. Pada hari berikutnya, seorang bernama Thomas Drake, hal yang sama juga terjadi padanya. Namun kali ini, Thomas berusaha mengubah sistem dari dalam. Akibatnya, dia dituduh melakukan spionase dan bernasib sama seperti ketiga orang sebelumnya. Hal itu pun membuat Snowden berada di satu titik. Keresahan Snowden dalam hal privasi membuat jiwanya ingin membongkar kelakuan pemerintah yang memata-matai masyarakatnya. Dia pun harus memilih antara pekerjaannya di NSA atau mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Karena berada dalam tekanan, penyakit epilepsi yang diderita Snowden pun kambuh. Dokter berkata bahwa epilepsi merupakan jenis penyakit bawaan lahir dan akan kambuh ketika mengalami stres yang sangat berat. Dokter pun menyarankannya untuk istirahat dan berlibur untuk sedikit mengurangi stres. Kemudian di Hawaii, Snowden bekerja untuk memata-matai China di pusat kriptologi NSA di sebuah daerah bernama Oahu. Rupanya, Gabriel juga ditugaskan di sini. Gabriel kemudian mengantarkan Snowden untuk bertemu dengan seorang leader keamanan yang bernama Trevor, dan juga teman barunya ini yang bernama Patrick. Lain, skandal pejabat, penaklukan musuh, dan hal lainnya. Pokoknya program tersebut berguna untuk mengendalikan negara lain. Melalui program tersebut, Snowden mampu mengakses hanya dengan sekali klik saja. Program tersebut dia namai dengan nama Heartbeat. Lancey pun akan pulang dan tinggal bersama kedua orang tuanya untuk sementara waktu.
Di hari berikutnya, Snowden memulai misinya untuk mengambil data sensitif milik NSA. Dia pun menyalin seluruh data yang ada di pusat penyimpanan database di NSA. Setelah proses penyalinan data selesai, alangkah mengejutkannya, SD card yang dia gunakan terjatuh ke lantai. Beruntungnya, Patrick yang melihat hal itu, dia pun menginjaknya, sehingga Trevor tidak mengetahui jika Snowden membawa SD card di ruangan ini. Di pusat kendali ini tidak dibolehkan membawa handphone, flash disk, SD card, dan alat penyimpanan lainnya. Itulah mengapa Snowden sangat berhati-hati dalam menyembunyikan SD card tersebut. Lalu dia pun menyimpan SD card itu ke dalam sebuah rubik, agar nantinya alat penyimpanan itu tidak terdeteksi di gerbang X-ray. Dengan data penting milik NSA yang telah dikopi Snowden, dia pun akan keluar dari tempat ini. Ketika melewati gerbang X-ray, Snowden menggunakan sedikit trik dengan melemparkan rubiknya ke salah satu penjaga, agar SD card yang berada di dalamnya tidak terdeteksi oleh mesin X-ray tersebut. Lalu Snowden dengan data rahasia yang dimilikinya menemui dua orang jurnalis seperti yang terlihat di awal film. Dan program paling rahasia pemerintah pun berhasil dipublikasikan melalui media sebagai perantaranya. Semua orang akhirnya tahu bahwa mereka selama ini telah diawasi oleh pemerintah. Segala aktivitas seperti chat, telepon, email, dan lainnya dimata-matai oleh pemerintah secara diam-diam. Karena data yang bocor itu, Snowden pun diburu dengan tuduhan pencurian data sensitif milik pemerintah. Tapi dengan bantuan perlindungan media dan segala pihak, Snowden dapat tinggal ke Rusia dan mendapatkan perlindungan oleh pemerintah di Rusia. Dia diizinkan tinggal dan dijamin pihak Amerika tidak akan bisa menangkapnya. Di akhir film ditampilkan sosok Edward Snowden, dan pacarnya Lancy menyusul Snowden ke Moskow untuk kembali hidup bersama. Dan terlihat sosok Edward Snowden dan kekasihnya pada kehidupan yang sebenarnya. Film pun berakhir dengan penuh perjuangan dari sosok Edward Snowden yang berjuang untuk mengungkap rencana busuk dari pemerintah yang memata-matai masyarakatnya. Dia rela menjadi buronan di negaranya sendiri hanya untuk mengungkapkan hal yang benar. Dan juga sosok Lancy, dia adalah wanita yang menerima Snowden dengan apa adanya. Segala masalah dan terjangan kehidupan dia lewati bersama dengan Snowden. Itulah alur cerita dari film Snowden. Film yang berdasarkan kisah nyata ini membuka mata kita. Apa jangan-jangan dalam detik ini, privasi itu hanyalah ilusi belaka. Segala aktivitas kita di internet dan di dunia nyata telah dipantau. Sangat mengerikan sekali. Jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.